kami merasa prihatin bahwa sebagian dari kelompok kami nampaknya telah mengalami krisis identitas. Sebagai orang yang dulu pernah ikut mendirikan Gerindra, saya tahu mereka, saya tahu bagaimana mereka bekerja, saya tahu bagaimana dulu opor rakyat. Karena itu saya mengajak teman-teman, mari kita melawan fitnah dan hasut yang mereka sebarkan. Deklarasi dan pernyataan sikap relawan Kotak Hijau, pemuda muslim melawan hasut dan fitnah. Semoga Presiden Joko Widodo dianugerahi Allah amanah untuk periode keduanya bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin.